simpang yang sibuk. Di sana ada penjajah satu lane. Di sini kereta parking. Kemudian kita masuk dan keluar. Ini restoran Syah Maju. Ramai pengunjung. Di sini ada Bukit Indah Supermarket. Ada sebelah dia ada restoran Hidayah. Medan Bukit Indah 5. Berapa sibuknya kita sini. Tu klik kereta tu nak masuk, kereta nak parking. Selalu sini ada penjaja ni, dapat penjaja. Hari dia tak mega jual air nanas. Jual air nanas. Di sebelah sana tu satu lane penjaja. Jual laksa, mi goreng, kuitiau goreng, goreng pisang. Macam-macam kuih ada petangnya. Tu jemur selera sebelum balik kerja, sebelum makan nasi. Makan nasi malam. Di sana. Kita tak betul-betul datang. Parking penuh. Motosikal penuh. Hati-hati cross jalan. Hati-hati masuk simpang. Hati-hati keluar simpang. Jalan sibuk serupa bandar, serupa pekan. Hati-hati. Dan petang pun ada orang jogging, jogging, exercise. Di sini hati-hati keluar simpang ni jogging tu. Tengok. Simpang, hati-hati simpang. Bagaimana simpang tu? Kita bawa masuk simpang. Hati-hati simpang bawa masuk. Ini jalanan dulu pernah meragut nyawa. Jadi kena hati-hati lah lari simpang ni. Itu dengan orang jogging, orang jaja, lori keluar masuk, lori bas, sekolah, motorcycle. Tengok kereta masuk. Ni kereta nak keluar. Tak sabar. Tak sabar . Keluar masuk. Betapa sibuknya simpang ni. Tu kereta keluar. Ni motor masuk. Tu kemek lah kereta tu. Keluar simpang. Ribut lah keluar simpang. Paling bahaya ni simpang. Berhati-hati di atas jalan raya. Hati-hati. Dia yang paling sibuk di Bukit Indah lah. Dia ada penjaja. Penjaja mungkin ada 20 di sini. Penjaja.
Jadi tak pernah sepi ya, jalan ni tak pernah sepi, sentiasa ada orang saja ya. Tak pernah sepi, sentiasa bersambung-sambung. Mungkin sampai pukul 10 malam baru agak sepi lah, agak lengang. Sekarang masih lagi ramai pengguna-pengguna. Pengguna-pengguna ramai, pengguna-pengguna jalan raya. Itu macam mana nak cross tu. Tengok lagi, datang masuk lagi motor ni. Sabar, sabar. Tak putus-putus kereta. Putus kereta. Keluar masuk, keluar masuk. Yang datang dan pergi bertali arus, datang dan pergi. Simpang. Okey, itu saja laporan hari ini.